jangan lupa subscribe Simple Production. Hey guys, I'm Bella. Hi guys, Alif here. Hi guys, Yudal here. Alright, so today kita akan cerita pasal animal abuse. So I think apparently we're gonna watch like some of the abuse video and then kita akan kupas lah pasal topik ni. Weh, orang hidup yang marah dah, tak nak tengok. Apa ni? Dah tengok lah. Dah tutup, tutup. Okay, dia tutup. Tutup. Okay, cut off. Okay. Then, okay. Do we want to start? Okay, so apparently those video, satu je yang kat Malaysia kan, yang the Dobby punya kan? Yes. Aduh, the Dobby punya. So, kalau nak bincang sangat, daripada kita kena buka luar sikit lah. Tapi mostly it's Asians lah kan? Yes. Asians. So, why do these things happen? Dia sakit jiwa dengan manusia ke? So they wanna like lose it on the animals? Mungkin diorang suka makanan-makanan yang pelik, yang exotic ke? Yeah, yes. Why not just makan manusia je? Mana tu lagi exotic? Astem lah. Yeah. I mean like theoretically, kalau ikut macam factual dalam the religion, I don't know lah. Tapi what I know is, you said dalam Quran, God asked us to ini. So I mean like what God asked us to do is usually is right. I mean if you want to question it, if we want to study further, memang ada different reason kenapa. So macam memang this haiwan memang dicipta untuk food source kepada manusia. Betul. Yeah. So yeah. I mean like yeah, things yang wujud dekat dunia ni, everything has its own roles lah, and it's kita for a reason. So yeah, for me it's that lah. Basically apa yang aku tengok kat video tadi tu, yang more pada Japanese, mereka akan makan benda tu hidup-hidup. Macam kita orang Melayu ni, kita kena matikan dia terus. Lepas tu kalau kata tak nak seksiri dia, kalau boleh potong terus, dia nak habiskan terus. Jangan kata potong sekerat, tengok benda tu gerak lagi. Kadang sometimes diorang ni macam, diorang ni yelah kita tahu benda tu sedap dengan diorang, tapi bagi kita macam, oh my god, what the fuck, kau makan apa bodoh kayak tu kan. So kita ni orang Melayu ni, basically apa tu, kalau nak makan benda-benda pelik tu, pergi jelah tempat yang dah siap. Sushi King pun ada kan, nak rasa benda-benda macam tu. Ini nak semelih menyusahkan orang. Sotong ikan dog, aku terima lagi orang makan. Benda tu memang kita punya makanan. Nah, tak apa, tak kisah ni. Yang kucing dan anjing tu, the fish tu, dah terima tu. Dia dengar tu kau yang nak tanya juga. Tanya lah. Aku ni masalah mental. Masalah mental pada diri dia sendiri. Mungkin bagi aku, dia dalam keluarga dia, dia kena kena dekat bapak dia. Bapak dia dera dia, tapi dia tak boleh lepas kat bapak dia, dia lepaskan kat Iwan. Aku pernah nampak benda ni jadi depan aku. So macam dia asyik kena dera dekat rumah dengan bapak dia, tapi end up dia lepaskan semua tu dekat binatang, kat kucing dia, pukul kucing dia. Bukan aku nak tolong, bukanlah aku berhati sebab benda ni, aku nak tolong, tapi macam tak boleh. Aku just macam aku sama kucing tu je. Aku ambil kucing tu, simpan kat dalam belakang, dekat belakang rumah. Lepas aku bawa kucing tu pergi farmasi semua, habis gak duit aku dalam RM5 nak selamatkan kucing tu saja. Bagi aku, benda ni terjadi sebab mental dia. Mungkin dari segi aku tak tahulah apa masalah dia dengan parents dia kan. So end up aku rasa benda ni memang masalah mental orang. Kau tak dapat lepaskan benda tu dekat something, tapi kau lepas benda tu dekat binatang. Semua psychologically dengan emotionally kan. Ya. Yeah. Sometimes orang rasa satisfaction nak menyakitkan. Okay, yang kedua aku rasa sebab orang yang buat kesan haiwan ni tu jual apa? Kan? Sebab duit lah duit. Dia seksa haiwan tu hidup-hidup untuk orang yang memang nak benda tu, untuk makan benda tu. Betul. So, orang-orang yang ni mainkannya memang sanggup bayar harga tinggi yang untuk ada law enforcement ni pun macam pelik sebab
bila masuk dalam tadi pun dia kata polis sedang mencari suspek dua orang. So macam kau dah tangkap, apa kau nak buat? Kalau dia lepas pun dia akan buat balik. Rasanya sebab ni ini tak berkaitan dengan manusia. Sebab dia tidak tahu macam mana nak apa law tu akan dihukumkan pada orang-orang tu kan. Mungkin denda. Denda aku rasa tapi macam tak setakat denda. Kalau pedera pun tak boleh. Nanti kita pula yang kena. Masukkan second track buat lah. Itu semua masalah problem sekarang. So tak apalah, biarlah dia terlepas kat sini. Di masyarakat nanti rangkap ni kucing tu. Rangkap kau cari kucing tu. Siap kau buat merisa tak tiba syukur. Terpakam. Untuk soalan seterusnya. Kuasa viral ni sebenarnya bagus tau. Dia memberi kita beri kesedaran kepada kita. Dia macam menyebarkan maklumat untuk kita lah. Yang bagus sebab viral tu. Okey, ada viralkan video tu untuk kita tahu adanya orang kat luar tu yang buat benda lah tu. Mungkin dia dah ambil video tu, dia dah laporkan pada penguasa, kita tak tahu kan. Sebab masa viral kita tak tahu, mungkin dia viralkan, dia dah jumpa, mungkin dia dah nampak, dia ternampak ke, dia terakam ke. So mungkin dia dah sebar, dia dah bagi tahu kat penguasa. So tugas dia pula nak menyebarkan ke orang lain supaya orang lain pun macam mungkin berhati-hati dengan haiwan dia sendiri. Mungkin tiba-tiba kucing dia terlepas daripada rumah lari ke lalang, masuk video pada netizen lah. Kita tengok ada yang tadi yang gambar kucing kena racun dengan makanan racun orang. Dia share orang suruh orang. Kalau bukan pasal animal abuse saja, like anything at all on social media atau internet, orang, I don't know the statistics lah, but I mean like most people just like share it supaya macam, hey, I'm in this, I'm in trend. So yeah, macam you cakap, probably they don't dah reported apa semua. Usually the reported one are the like authorities. Yeah. Orang yang berauthority untuk ni. And then I mean like most of the people just it's just like keyboard warrior and stuff like that lah. They just like aggressive on social media saja. But then like properly they want to speak out about it, I don't know. Yeah. Jadi semua pasal we should spread love. Yeah. Love others, love ourselves, love the animals, love all the creatures. Love the nature. Love the plants. Yeah. Yeah, we should love the sky, the cloud, even this land. I should love you guys. So kalau aku lah nak conclude. So basically kalau aku nak conclude semua benda ni, aku rasa siapa yang ada kucing atau anjing tu mungkin jaga elok-elok lah. Kata macam kita tak tahu, kadang-kadang manusia ni mudah berubah. Itu je. Kalau jaga-jaga elok kucing korang, macam korang jaga siapa ada mak bapak tu, jaga macam mak bapak kau sendiri. Kucing tu pun jaga macam tu juga. So kucing tu ada perasaan. Kucing tu ada perasaan sebenarnya. Nampak je dia meow. Dia baby sebenarnya latihan sedih. Animals juga. I mean like we can't be quick to judge juga. We need to understand kenapa dia buat macam tu. So from there baru kita boleh ni lah. Kita tak boleh macam penalize dia terus macam tu. Tak ada sebab kenapa dia nak bunuh kucing tu apa pun. Yes. Kena faham apa sebab tu. So if we understand, then we can counter that problem. So sayangilah kucing anda. Ya, sayangilah anjing haiwan. Sayangilah haiwan semua. Janganlah memilih haiwan tu buruk ke apa yang lah. Yang penting dia cakap, yang penting dia haiwan, sayang je. Jangan pilih kekasih je. Kasih kena. Kasih kau cantik. That's all from us for this episode and about the views. We hope you enjoy and hope you, it sparks something in you. So korang akan nampak ruang komen tu. So korang komen je sebab pendapat kita orang mungkin tak sama dengan pendapat korang. So korang lepas dia semua kat situ kan. So kita orang akan baca dan kita orang akan mungkin macam thanks sebab korang punya apa yang kita orang give, korang akan dapat juga. Apa yang korang bagi, kita akan dapat juga. We are spreading awareness to you guys. And feel free to counter with any facts. So jangan lupa subscribe and comment, like. Bye. Yep. Viral kan lah juga ni. Okay. That's all from us. Bye.